Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Firdaus Channel ya. Oke, kali ini ada Xeon injeksi yang mati total. Kita hitung kembali lampu milnya ya. Satu kedip panjang dan 9 kedipnya pendek. Berarti satu panjang dihitung 10 dan 9 pendek dihitung 9 ya. 19 berarti. Berarti starternya ini enggak mau hidup. Dan kalau di engkol juga enggak mau hidup. Ini indikasinya ada di 19, ada di switch standar samping ya. Mungkin dia macet ataupun ada kabelnya yang putus. Kita cek saja di area ini ya, dan kabelnya. Oke. Ini saya udah buka covernya ya. Kita urut saja, kita perhatikan kabelnya. Ya, ini di area ini ya, ternyata ada yang putus, dimakan tikus ya. Ini ada dua kabel yang putus ya. Kita lihat di sini, kabel warna coklat dan biru leret putih ya. Kabel coklat berarti dia kabel positif ya. Kalau untuk Yamaha ini ada setrumnya, kita lihat nyala ya. Untungnya dia nggak menempel ke bodi ya, jadi nggak ada kongsleting, nggak ada sikring yang putus. Ini kabel coklat menyala yang dari bawah menuju ke relay ya. Dan ini yang kabel biru leret putihnya kabel negatifnya ya. Jadi dua-duanya putus, untung tidak menempel ke bodi. Kita akan sambung ya, usahakan dengan kabel warna yang sama biar rapih ya. Ini posisinya susah memang ya, ada di dalam. Jadi kita akan sambung, nanti kita akan solder juga. Usahakan kita cari kabel yang sama buat menyambungnya biar tidak membingungkan kalau suatu saat putus lagi ya. Jadi rapi, posisinya di dalam, jadi agak sedikit susah. Proses penyambungan sudah selesai ya, lampu mil sudah kita aktif lagi. Kita akan coba ya.
Yeah.